Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang sejarah Chris Bromwood Setan Cover. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di masa perang antara Majapahit dan Demak Bintoro, yang pada saat itu rajanya yang bernama Raden Patah, dengan dibentukkan 101 waliullah di bawah komando Panglima Besar Sunan Kudus. 17 tahun dua kerajaan ini pernah terlibat sengit, dan 24 kali mereka bertemu dalam peperangan hebat. 18 kali Majapahit menyerang Demak dan 6 kali balik menyerang Majapahit. Wilayah yang pernah menjadi pertempuran darah antara Majapahit dan Demak Bintoro diantaranya Magelang, Sragen, Banyuwangi, Kudus, Klaten, Tidar, Madura, Lasem, Purworejo, Jogja, Batang, Semarang, dan Surabaya. Bahkan di samping lainnya, Setan Cover melalui menyusun kekuatan dengan mendatangi dedengkot aliran hitam di penjuru sosok desa, di antara nama lain yang mempunyai aliran hitam yaitu yang pernah bergabung dengannya yaitu Pangeran Tepak Palimanan, Pangeran Talaga Heram, Pangeran Ucuk Umun Banten, Pangeran Lodya Indramayu, dan sebelum masuk Islam, Pangeran Sumber Nyawa dari daerah Suci Mana, Pangeran Kebo Kinabrang dari Gunung Tangkuban Perahu, Ki Gede Jalu dari Brebes, Ki Gede Kepatan, Ki Gede Lewi Munding, Ki Gede Tegal Gubug, sebelum masuk Islam, Ki Gede Purbalanang, Siluman Air Darah Gunung Tidar Jateng, Ki Cenggalawesi dari Siluman Salemen, dan lainnya. Pada perang ke-17, kerajaan Islam Jawa pernah dikalahkan dengan terbunuhnya beberapa waliullah, di antaranya Sunan Udung, Sunan Pajang, Sunan Beling, Sunan Persik, Sunan Odong, Sunan Rahmat, Sunan Koyim, dan Sunan Menjangan atau Pangeran Sumber Nyawa. Di lain pihak, setelah kekalahan Islam mulai menjadi buah bibir di kalangan masyarakat luas, Sunan Gunung Jati, Pangeran Walangsungsang ataupun Cakrabuana, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sultan Hasanuddin Banten mulai memperapatkan barisan dan memilih di antaranya untuk mencari beberapa tokoh aliran hitam. Pada masa itu, yang diutus untuk mendatangi kesaktian aliran hitam di antaranya Pangeran Walangsungsang atau Mbah Kuwo Cakrabuana, Sunan Kalijaga, Pangeran Arya Kemuning, Syekh Muhyi Muda Tasik, Nyimas Gandasari Penguragan, Syekh Suta Wijaya Gebang, Pangeran Hasanuddin Banten, dan Syekh Sepu Jagat, dan Syekh Magelung Sakti. Lewat mandat Sunan Gunung Jati, mereka bergerak dengan cara terpisah, dan lewat perjalanan panjang selama kurang lebih 7 tahun lamanya, mereka akhirnya bisa menaklukkan seluruh bangsa aliran hitam. Namun, hal semacam itu bukan berarti mereka mudah mendingi ilmu dedengkot para aliran hitam, melainkan butuh perjuangan dan kesiapan matang, sebab dalam menjalankan tugas ini, mereka juga pernah dikalahkan sewaktu duel kesaktian bersama dedengkot aliran hitam. Seperti Arya Kemuning misalnya, beliau pernah berhadapan dengan dedengkot aliran hitam Pangeran Talaga Herang. Namun dalam adu kesaktian tersebut, Arya Kemuning bisa dikalahkan dengan mudah. Baru saat perang tanding dengan Syekh Muhyi Muda Tasik,
Pangeran Telaga Herang kalah telak dan akhirnya menghayang sampai sekarang. Juga Nyimas Gandasari yang kala itu ditugaskan untuk menangkap Pangeran Ucuk Umun. Beliau kalah dalam adu kesaktian. Baru tak kala Mbakku Cakrabuana turun ke laga, Pangeran Ucuk Umun pun bisa dikalahkan dan akhirnya menghayang ataupun hayang selamanya. Kisah ini terjadi di pantai Karang Bolong, Banten. Sunan Kalijaga juga, beliau pernah dikalahkan oleh Pangeran Tepak Palimanan dalam penaklukan wilayah Cirebon. Kekalahan Sunan Kalijaga akibat campur tangan Prabu Siliwangi, dan baru setelah kedatangan Pangeran Arya Kemuning dan Baku Cakrabuana, Pangeran Tepak Palimanan bisa terbunuh dengan kepala terpotong dari raganya. Kisah ini terjadi di puncak Bukit Palimanan yang bernama Gunung Tugel. Kembali ke cerita asal, pertempuran antara Pangeran Sutawijaya Gebang dengan Setan Kober di daerah hutan Pranji tidak bisa dihindarkan lagi. Kedua musuh bebuyutan ini saling mengarahkan kesaktiannya hingga sampai selama 40 hari lamanya. Dalam perkelahian panjang ini akhirnya dimenangkan oleh Pangeran Sutawijaya, sehingga Setan Kober akhirnya menghayang di hutan Panji selamanya. Kisah terkalahkannya Setan Kobra akhirnya jadi perbincangan orang banyak, sehingga Mbah Kuwu Cakrabuana selaku gurunya sangat khawatir. Pasalnya sejak kejadian itu, Pangeran Sutawijaya diangkat menjadi seorang pemimpin oleh seluruh bangsa gaibnya, sehingga Mbah Kuwu Cakrabuana merasa takut ilmu yang beliau berikan selama ini disalahgunakan oleh murid-muridnya. Dalam sejarah Babad Tanah Jawa, ilmu Pangeran Sutawijaya Gebang satu-satunya ilmu yang ditakuti oleh seluruh bangsa siluman dan ataupun gaibnya. Ilmu yang dimiliki adalah Sadad Majmal, di mana ilmu ini dibacakan maka seluruh gaibnya yang ada mengikuti ucapan kata. Bahkan dalam perang tanding melawan Setan Kober, ilmu inilah yang menjadi andalan hingga Setan Kober sendiri harus menerima kekalahan dengan tubuh terbakar. Dalam kisah ini diceritakan, setelah salah satu Setan Kober dikalahkan, Pangeran Cakrabuana ataupun Pangeran dan Pangeran Sutawijaya Gebang, beliau akhirnya dipanggil menghadap Mbah Kuwu Cakrabuana. Dan beliau pun berandika, bagaimanapun juga dirimu telah menjadi orang yang ditakuti seluruh makhluk tak kasat mata, namun menurutku jauhkanlah ilmu itu sehingga antara manusia dengan bangsa goib ini tetap lestari selamanya. Sebab kasihan bagi yang lain, dengan adanya ilmu yang Andika miliki sekarang maka seluruh bangsa goib akan punya batasan tertentu yang menjadikan mereka percaya pada hanya pada Andika, kata Cakrabuana ataupun Walang Sungsang. Dengan kejadian ini, Mbah Kuwu Cakrabuana akhirnya menciptakan salah satu ilmu tadinya, yaitu Kutha Kasat yang bertajuk Syaitan Jin Perkayangan Dedemit Gelembut dan lainnya untuk tunduk atas namaku. Dan sebelum kisah ini berakhir, ada baiknya kita semua tahu bahwa walau Setan Kober telah menghayang selamanya, namun beliau telah mempunyai satu putra sebagai generasi penerusnya, yaitu Banaspati, yang ini masih menjadi pro kontra kelayak ahli batin. Kris Pusaka Setan Kober memiliki Ki Jembuk Angrum, ayahanda dari Raden Mas Sutawijaya Indramayu, yang menandai sejarah kerajaan masa lalu berserak di Cirebon. Salah satunya adalah situs sejarah Keraton Gebang di Kabupaten Cirebon. Satu sudut sejarah di Gebang awalnya terbangun lewat kehadiran sejumlah sosok. Salah satunya yakni Pangeran Wirasuta. Ia adalah putra Pangeran Pesarean, putra mahkota Kesultanan Cirebon, menjelang usia tua
Pangeran Wirasuta menetap di sekitar pantai laut Jawa bersama putranya yang gagah dan cakep bernama Suta, bergelar Pangeran Suta Wijaya Upas. Dalam sejarah desa Gebang Kulon, Pangeran Wirasuta adalah sebagai ku pertama di desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Dan menurut sumber sejarah disebutkan, Pangeran Suta Jaya mendapat tugas dari Sultan Cirebon untuk membabat alas Ruban, hutan yang konon terkenal sangat angker karena banyak dedemitnya. Pelaksanaan tugas tersebut dibantu oleh pusakanya, yaitu yang bernama sebuah keris yang bernama Setan Kober, dan dibantu pawang dari bangsa jin yang bernama Si Lorod. Masyarakat Gebang mengenalnya sebagai sosok jin yang boros dan mengaitkannya dengan kehidupan nelayan yang berperilaku boros dan suka berpoya-poya. Konon, Si Lorod bukan tunduk kepada Pangeran Suta Jaya, tapi takut kepada pusak keris Setan Kober. Setelah melaksanakan tugas membabat alas Roban, Pangeran Suta Jaya diberi hadiah oleh Sultan berupa tanah. Tanah tersebut banyak ditumbuhi pohon-pohonan Gebang sesuai dengan cita-cita Ramandanya yang ingin menyebarluaskan agama Islam di Cirebon bagian timur. Tanah itu dijadikan pedukuhan yang diberi nama Desa Gebang. Cita-cita Ramandanya terlaksana. Gebang menjadi sangat terkenal kemana-mana dan terus berkembang terutama ke arah bagian selatan sehingga sampai ke daerah Ciawi, Kuningan, sehingga kemudian Ciawi disebut Ciawi Gebang. Pada masa keemasannya, Pangeran Suta Jaya dapat membuat sebuah keraton yang keberadaannya dapat menandingi keraton Kesultanan Cirebon yang dibangun Pangeran Cakrabuana. Bahkan pamornya lebih berwibawa. Keraton yang diberi nama Gebang Larang tersebut akhirnya dirobohkan kembali setelah Sultan Cirebon bertanding ke Gebang atas laporan Pangeran Kesuma Putra, Pangeran Rosari. Peristiwa tersebut terjadi kira-kira pada abad ke-16. Sejak saat itu, wilayah Cirebon dilarang membangun keraton selain keraton Kesultanan Cirebon. Oleh karena itu, di Gebang hanya ada kepemimpinan saja, bukan suatu kesultanan. Sekitar tahun 1989 ditemukan berbagai barang bekas peninggalan keraton Gebang berupa belangkon emas dan ribuan keping perak dan kuarsa, atau istilah orang Gebang menyebutnya selaksa, yang kini berada di dalam museum daerah. Dalam versi yang lain disebutkan bahwa Pangeran Suta Jaya bukan ditugaskan untuk membabat alas Roban, tetapi karena Cirebon mau diserang sama pasukan alas Roban dan tidak sanggup untuk menandinginya karena ada peribahasa godong satu setan satu, akhirnya Basihun menugaskan Pangeran Suta Jaya untuk bisa meredam pasukan alas Rodam. Pangeran Suta Jaya didampingi kelima panglimanya, yakni Setan Kober, Mang Mandor, Mang Lorod, Mang Remang, Kucing Cilik Kuda Puna, Mas Kukumbang, sedangkan kisah Mang Lorod yang katanya tidak takut dengan Pangeran Suta Jaya, justru Mang Lorod takut kepada Pangeran Suta Jaya karena Bapak Mang Lorod Setan Kober. Kalah Pangeran Suta Jaya, apalagi Mang Lorod. Pangeran Suta Jaya itu hanya ada satu, namun beliau mempunyai banyak nama, julukan diantaranya Pangeran Suta Jaya Gebang Pinatar, Pangeran Suta Jaya Dalam Kebon, Pangeran Suta Jaya Luragung, Pangeran Suta Jaya, Pangeran Suta Jaya Pekandangan, dan Pangeran Suta Jaya Kemir. Kepastian sejarah sebenarnya belum ada yang bisa mengungkap secara pasti. Sebagai keturunan dari pelaku sejarah pun, Raden Pazudan 48, yakni menapati keraton Gebang tersebut,
mengungkap bahwa apa yang diketahui mungkin saja akan berbeda persis dengan dengan versi yang diungkapkan dengan orang lain. Ini yang mendekati kepastian sejarah desa-desa yang ada di daerah pantai utara Kecamatan Babakan, kini Kecamatan Gebang, semula asal dari suatu pedukuhan bernama Gebang. Sekian penyampaian tentang sejarah Kris Brongot Setan Kober yang dapat saya rangkum dari berbagai macam sumber, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada salah kata ataupun ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih.